kita, Red Legum Chaos. Sebentar lagi kita akan melihat RRQ apakah mereka bisa untuk menambah poinnya dan membalikkan. Langsung ya, kalau season do our best for the last two game and enjoy the break. Okay, and then let's go play. Okay, motivated talk to them with King. Hari ini kita lawan Epos lagi, semoga kita kalahin mereka 2-0 lagi kayak week pertama. Seperti biasa. FIFA, ayo! Bakal coba diharas, lihat Bajan sudah berada di garis depan, Buat sudah berada di dalam tembok. Retribution Israel kali ini, lihat Luminer benar-benar menjadi City kita ternyata. Belum dikeluarkan tampaknya dan Tempo sama Blaze yang karena belakang lagi mencoba untuk ngambil pedang-pedangnya. Tapi Rexy yang terlalu menyakitkan dan bahkan ada Whiskey juga. Blazing Duet mengarahkan seorang Luminer dan Vedan yang akan cabut dan langsung hilang juga. Mencoba untuk dikejar Bajan, dia mau kemana tapi lihat jadinya miss. Nampok angin dan hanya berbenturan dengan tembok di depannya. Calek-calek Lord dari seorang RKT. Yes, mana tepuk tangannya dari rumah masing-masing. Dan ternyata Lemo lihat darinya sisa setengah bakal coba dipatah. Oh, dapetin Rexy tapi tidak bisa bertahan karena low HP banget. Rexy yang mengincar ke Raffin, dia langsung ada Unstoppable Force. Dan bahkan kita lihat Tuan juga damage yang terbesar di MPR Swap. Dan bahkan double kill diamankan sama Rexy-nya. Oh my god. Dari seorang LJ. LJ harus mundur, lihat di sana Rexy mendapatkan seorang Lemon. Dan langsung ditabrak begitu aja Unstoppable ditabrakkan oleh Link-nya. Mencoba untuk MPR Swap. Dan bahkan ada Tempo Soundblade juga melompat ke arah belakang. Tapi Whisking-nya masih ada Battle Mirror Image. Hanya tersisa dua. Ada R7 dan Whisking. Dan tampaknya PC yang terbuka. EVOS Legend, can you do it yet? Yes! Ah, we didn't expect the SS, no? But I think the Link early game do too much problem to us also. Then the last one at low fight, I think we disconnect, lah. We don't have Gendo, then just go in early. Yeah. I need to see your phone. Yeah, can't wait. Hey guys, reset ya, reset. No, this another two game, another two game, okay? Sepertinya sudah terdengar oleh para pemain dari tim RRQ bakal coba di zoning out dan LG is coming kali ini Bos Hornet. Ada buaya darat dan bahkan gak dipegang. Benar-benar ditahan dan bahkan di reset kembali. Whisking versus everybody kembali hadir lagi Whiskingnya sekarang dan bahkan lihat damage dari seorang Karim terlalu besar dan bahkan LG-nya juga double kill dapatkan oleh seorang Wan-nya. Time Journey dikeluarkan, lihat Finn-nya juga sekarang Wan-nya triple kill looking for Maniac, lihat dikejar Lemon-nya. Oh my god, Phantom stand up Maniac didapatkan oleh Muhammad Ridwan. Juga di Jermas sudah mulai masuk juga Lord-nya. Lihat Tyran Revenge-nya. Tyran Revenge-nya bahkan dari seorang Bajan mengenai tiga dan bahkan langsung hilang juga kompetennya. Walaupun Supreme Guard sudah asap apa mendapatkan hanya tersisa Lemon dan R7 dan 2 Dragon juga dia serang Rek dan langsung hilang. Base yang terbuka bebas. EVOS Legend, apakah mereka bisa? 2-0 didapatkan. Sudah mulai spam Zika dan base yang terbuka dan inilah dia El Clasico. EVOS Legend. EVOS Legend. Ya, gue udah mati. Gak apa-apa. Sorry guys, aku betulis ya. Next game besok, gak apa, santai. Next game. Sampai gua lah. Tentang macam cerita apa liat? Enak tahu aja pikir rame netizen heboh. Kalau harus saya stop. Kita lawan Sonic. Oke. Dan overall confidence. Oke. Hati-hati, jangan mati before Lord. Dan overall confidence. Don't die before turtle spawn ya. Ya. Dan motivasinya talk to them, let's go. Finn. Punya ini lawan terakhir kita di regular season. Kalau kita pengen ke top 1, kita sama-sama menyanyi lah. Harus 2-0. Oke. Yang kita latihan, jangan bingung-bingung, jangan ngeblank, fokus, komunikasi. Ayo, pasti bisa. FIFA, ayo! Turtle sedikit, tapi sedikit punya motor. Yes, dan ketika Turtle sudah dikantongi oleh Onikisu dan rupanya tidak RRQ Hoshi dengan scene mencuri gold buff-nya Death Sonata yang sangat on point. LG bouncing ball ke arah Drian. Driannya tersan dan Drian pun dikantong langsung oleh Lemon. Oh my god, Imperial tidak berhasil menambahkan Lemon. Double kill didapatkan, hampir saja triple kill. Tapi Sasa masih mau lebih lihat Cosmic Lens-nya. Tidak jauh tapi wadah Wii. Biar satu main ultimate dan juga Udil harus berhadapan dengan 3 player dari RRQ Hoshi. Barbie sudah dipanggil Phantom State. Udil dalam bahaya, Udil tumbang.
Oh my god, tapi ternyata di sana Saiko harus kabur juga. Damage terlalu besar dari dua fighter team. Anarchy Hoshi, anti-match mau kemana? Oh. Dia menyelamatkan diri Finn. Finnnya langsung saja fireball di pop-up terus-terusan. Membakar-bakar base milik tim Onyx Esports. Dian dan juga Udil hanya berduaan saja. Coba untuk mendefense, tapi Udil gak bisa memakan damage terlalu besar. Dan base-nya pun hancur. Dan tidak apa-apa. Nice, nice guys. Nice. Sorry, awal gua sih susah sih kalau gua enggak apa. Iya, mereka enggak dapat duit tadi. Iya. Enggak masalah. Soalnya proyek kita apa ada yang untung. Menit 12 tapi masih empuk kayaknya lordnya. Nah, ditahan dulu sebentar. Menit 12 baru diambil tapi Lemon udah sekarang tapi altarnya udah dibuka kali ini. Lian Lemon berhasilkah mendapatkan satu poin? Altarnya udah dipop up tapi Sid bakal ke arah belakang. Sasa bakal down tapi langsung mau mundur lagi. Lihat, sabar banget sih. Lemonnya langsung arah lini belakang. Saiko dan Michael Arthur lagi-lagi dibuka. Sasa memilih untuk kabur saja. Flicker ke belakang. Lemon tumbang tapi di dalam altar. Lagi dan lagi Lemon bakal mengganggu pergerakan. Dan kali ini Sima langsung kasih tau lah. Nice. Besok tunjukin ke kamera. Eh, hey, gue pake link, linktitik.com. Oke guys, very well done for this season. Nice. Well done, well done, well done. Okay, we are end up at the top, and then let's take a full break, and then let's go playoff. Yeah, so okay. Then take a good rest. Okay. Uh-huh. Okay. James, everything will be okay. Interview. Huh? Sini lagi interview. Ah, oh, don't me lah, James. Ah, team and games. Hah? Team and games. Wah, gue terus. Hey, like. Kalau tak ada lo menang pendek. Well done for the season, take confidence okay. And expectations for playoff, okay? Viva! Top 1 bos! Semoga di playoff bisa juara 1 juga ya. Throw pick, again, throw pick. Thank you yang sudah dukung kita, tim RRQ dari awal regular season sampai lolos. Dan akhirnya kita mendapat peringkat pertama di regular season. Dan jangan lupa kalian dukung terus kami di playoff nanti. FIFA RRQ!